Cie-tigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anthony di channel Anthony Design Group, channel gado-gado yang memuat video konten apa saja yang bermanfaat untuk mengisi dan memenuhi channel YouTube saya ini. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar hadir secara cepat di Microsoft Excel. Biasanya ini dipakai untuk daftar hadir absen atau daftar hadir dalam suatu rapat. Bagaimana cara membuatnya secara cepat? Sebelum dilanjutkan, silahkan Anda klik tombol merah tombol subscribe untuk mengembangkan channel YouTube saya ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Sekarang kita praktekkan. Oke, langkah pertama yang mesti kita buka yaitu aplikasi Microsoft Excel-nya. Setelah dibuka, silakan dibuat dulu kop surat ataupun daftar hadir rapat pada tanggal berapa dilaksanakan atau daftar absen dilaksanakan. Di sini saya sudah punya data, punya file. Misalkan seperti ini. Ada kop surat, ada daftar hadir atau daftar absen, tanggal pelaksanaan rapat. Kita anggap saja seperti ini, ada nomor, nama, jabatan, alamat dan tanda tangan. Di sini saya akan menunjukkan terlebih dulu pembuatan seperti biasa. Pembuatan seperti biasa ini mungkin dinilai terlalu lambat. Di sini saya coba buat sebagai bagaimana biasanya yang dibuat orang. Mungkin ada yang mengerjakan nomor dulu, 1, 2, kemudian ditarik. Kemudian ada lagi yang membuat garis dulu. Atau 1 di sini, 2 di sini, atau apapun, macam-macam. Ada yang buat seperti ini, dibuat bordernya dulu, garis tabelnya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini diginiin lagi atau seperti ini, atau ada juga yang membuatnya seperti ini, dihilangkan aja garis tengahnya. Kemudian seperti ini, dihilangkan juga. Kalau kita buat seperti itu mungkin bukan waktu yang lama. Nah, buat di sini akan saya ajarkan cara cepat supaya mengingat waktu. Nah, bagaimana cara membuat daftar hadir atau daftar absen ini? Rapat ini secara cepat. Di sini juga sudah punya, saya punya data. Nah, siapkan aja dulu seperti ini. Buat 1, 2, kemudian kita buat garisnya seperti ini.
Kemudian kita blok di sini, kita make cell, kemudian di blok lagi kita make cell. Untuk nomor kita masukkan di sini ketik sama dengan, klik angka 1 di sini, enter. Kemudian di sini klik lagi sama dengan, ketik lagi sama dengan, kemudian di angka 2 di enter. Kemudian ini kita setting seperti ini. Ini 1, 2. Supaya cepat pembuatannya ke bawah, berapapun kita blok di sini, kemudian tarik saja ke bawah. Otomatis seperti ini. Kita akan cepat, tidak banyak memakan waktu. Jadi seperti ini. Inilah cara saya bagaimana cara membuat daftar hadir atau daftar hadir rapat secara cepat. Itulah tutorial bagaimana cara pembuatan daftar hadir rapat atau daftar absen dengan Microsoft Excel secara cepat. Terakhir sebelum ditutup, jangan lupa Anda klik tombol merah, tombol subscribe untuk mengembangkan channel YouTube saya ini, dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.